Silaturahmi alumni Semian Negeri Pamekasan Angkatan 85 dan 86 yang digelar di Rumah Sundari, Jalan Trunojoyo di tengah pandemi COVID-19 berjalan lancar. Semangat kebersamaan tak pernah pupus, meski saat ini wabah corona tengah melanda dunia. Usia yang datang di atas 50 tahun dengan berbagai profesi, namun kebersamaan tetap menyatukan mereka. Sementara Muhammad Effendi SH yang juga alumni Semian Negeri Pamekasan berhalangan datang. Pria dengan sejuta kegiatan itu berjanji ke depan akan berusaha agar bisa kumpul-kumpul dengan mereka. Cowok Berita 5 itu berharap ke depan bisa dibentuk ikatan alumni yang mewadahi para lulusan Semian Negeri Pamekasan dan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dari Madura, tim Berita 5 mengabarkan.